amalan nang menyebabkan dosa-dosa bahari diampuni nang akan datang diampuni. Wal wudu ma'al isbab. Baudu itu sempurna-sempurna. Muha tiga kali. Sebelumnya duduk dulu di mana ngaran? Poduan. Itulah. Munnya ada nang dudukan di sini ta, bangku ne. Basuh tangan lo. Apalagi subuh. Basuh tangan. Kita kada tahu tangan kita ni di hotel mana begana malamnya. Ngaran tangan bisa di wadah seorang, bisa di wadah bini. Begaruk. Begaruk kena. Oh, pa kolera. Oh, bagi di sini begaruk. Oh. Pemulaan nyaman, pahabisan tekuyak ya ta. Basuh dulu. Basuh lawan sabun kalau napa. Hukumnya ini sunat. Kalau bisa berkumur-kumur tiga kali. Tus. Jangan ke iga kawan. Masukkan banyu ke hidung. Ditarik. Andak banyu. Jangan ganjang. Dikasih ini aja nah banyunya masuk. Kada kobina. Orang kada bisa menggawin apa? Mencium apa mengucup menu banyu. Nah. Apa yang abdal berkumur langsung ke hidung. Mun lihai. Dimuntung ni belum diludahkan lagi. Tarik pulang di hidung. Ya lah. Tulung. Lama. Lama tadi Pak. Nah. Ya kan? Basuh muha. Mulai dahi sampai. Ini apa karanya nih? Ini apa? Dagi. Ya dagu. Ya lah dagu. Turun mulai sini nah banyu. Berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Jadi saat nah hidung. Ini anu kan terbasuh nih. Apalagi hidung tuh nah anu pisang sesikat miring ke bawah mancung. Mancung hidung mancung. Ini harus diano. Amun hidung anu betungap nang itu. Minta nana. Kadok apa? Yalah, nina turun hidung mancung. Jadi pang orang Arab tu saking mancungnya hidung biasanya nyam mintungit mintung apa? Cangkir tu nya kada mau gono. Pasti halus karena bila gono lama. Hidungnya ni tinggalam. Kita ni kok kolak cobek. Gonol kacangkir. Anu halus kacangkir. Ya kan? Tangan pulang. Maaf. Nah. Basuh. Nih, habiskan. Sampai ini. Nah. Separoh. Munnya kawah. Makruh ke ketiak. Tidak apa juga. Sampai sini. Ini apa karannya nih? Ini apa karannya? Pokoknya. Ini nah. Jadi dari sini membasuhnya. Kadang itu tuh. Ada. Mulai muka gerigi. Nyut. Basuh. Tuntung kanan kiri. Nyut. Tiga kali. Hanyar. Salat salati lawan bilanya tangan kanan ini menyalat-nyalatinya lawan tangan kiri. Nah. Bila tangan kiri nang disalat salati lawan tangan kanan. Nah. Tangan kada boleh mintuk. Nah. Jangan. Kayak itu. Nah.
bepanca. Tapi sudah tiga kali kanan, apa lagi? Tiga kali kiri. Menyapu sebagian kelapa, kepala. Kepala disapu sebagian. Jelas? Paham? Setelah tiga kali kayak itu, tangan dua buting ini pukul paham pelan-pelan. Kabenyu. Nang jiriji nomor satu ini pas di telinga. Nomor dua, hangkupakan. Tarik, cut, sampai ke burit tundun. Bulikakan pulang. Amun berambut. Amun gundul, sekali ya nyut sudah hai apa nanti pulihkan lagi rambutnya dede cacap andak sut pulihkan pulang cacap andak sut pulihkan pulang tiga kali imbah tadi nyapu sebagian talinya tak culup tangan paling keren ini tak culup nang nomor nih dua nih di dalam tugasnya. Nah, nomor satu di luar, mulai bawah ke atas. Sekali, culup pulang. Dua kali, culup pulang. Tiga kali, culup pulang. Sekali, culup pulang. Dua kali, culup pulang. Tiga kali. Sebelum batis, sapu burit tundun. Disapu burit tundun. Ini burit juangarannya. Batis, mulai jiriji kubui, sud, jaka selang. Sampai sini, kalau kawas sampai sini. Telur batis. Satu-satunya telur nang bebulu. Iya telur batis. Nah. Ikas sini jana, ikas wajib buku lali, ini ngarannya buku lali. Bertahan orang pasti betimbul, buku ini. Nah, imbah itu kiri pulang, basuh tiga kali kubui. Hanyar dengan tangan kanan, jiriji nomor lima. Tangannya tangan kanan, jiriji nomor lima. Mun ada. Selat-selat ibatis nomor kanan nomor lima loh. Nah, mulai bawah. Nah, kecuali di sini ada bisul. Buka ke kiri ini juga nang main. Nah, dari satu, dua, tiga, empat. Kenapa kata lima guru jat? Jiriginya lima. Ya kan jiriji enam. Sudah wudu menghadap kiblat, angkat tangan menghadap langit, bukan angkat tangan ke langit. Kawali ke angkat tangan ke langit. Berdoa, doa wudu. Doa wudu. Tuntung wudu, dosanya bahari diampuni. Dosanya nang akan datang, dijaga akan Tuhan. Mun wudu kayak ini mengurjak. Ini jadi basuh. Itu wudunya sah, tapi kada dapat ini tadi. Paham gak praktek tadi dah? Jelas ya? Rektor hidup jalah, TV hidup jalah, kecuali mati kamu ada melihat. Nah tuh ijazah dah, ambil hak. Bodoh teh. Oh, bila bodoh kah itu, diampuni. Paling kada sekali barang diuduh kah itu teh. Wa qiyamu lailatul qadar. Nomor 3 urang